Kan dari latar belakang kayu ini gede. Ya, ini gede-gede kalau orang tua kan disokong terus buat konsumsi jadi nggak dijual-jual. Itu ular mah jadi inget. Ayo mana? Agak ada, agak cuman anu surprise gitu. Tainya keluar sih. Sekali lagi. Jamur ikan. Mana? Apaan? Jamur. Oh. Itu kalau enggak bilang tuh jamur kembelung. Iya. Jadi kalau habis makan jamur itu ngoceh orang. Itu kan yang kemarin yang dipetik. Berarti enggak di sini enggak ada. Ada kali sebelah sono masuk ke dalam ini kan semak-semak. Parung. Hah? Ya, ini kan bagaimana sih? Hah? Oh itu tuh mah kali itu matamu agak melek sih. Tuh. Ini. Itu pohon lah. Kok pergi jauh-jauh pun tetap tidak ketemu kalau begitu caranya. Ini tinggal laporan sama biungnya. Cek dulu, jangan langsung dicabut. Ada tuh, dimakanin ayam. Panjang lama tuh kayak punya apa di gerok sih. Ah kalau gerok itu mengikuti pendem aja ya, kayak gitu ikuti pendem aja saja nggak dimakan. Mana dia kagak digali dulu udah tanam. Dapat dua doang, 3 petil. Itu yang kecil-kecil udah pendem aja, yang udah keruak. Paling digusa-gusa ayam ya. Nah, 3 biji. Yuk, cari lagi. Ayo kalau mesti begini banyak ya. Hmm? Apa ini mesti begini banyak.
Banyak sih enggak, tapi ada gitu. Ayo, kamu pernah nyari kayu aja. Ini ada pohon nih, udah dicabut belum bekasnya? Yang dimakan ayam. Kalau dia dari Bekasi dimakan ayam. Kayak baru nih, nanam baru pak. Ayah nanam baru, belum ding, masih ada tuh. Bagus isinya. 1, 2, 3. Gede. 1, 2, 3. Kurang kali. Apanya? Apa dulu terasa tinggi pak, sekarang udah kelihatan pendek banget. Kamunya kali udah tinggi. Itu terasa nih pohon kelapanya ini tinggi banget. Mana? Itu. Ah, jadi kelihatan pendek, apa kayunya gede-gede? Iya, bisa jadi. Ini kayunya gede-gede karena orang tua kan disokong terus buat konsumsinya, jadi nggak dijual-jual. Yes, dapat 3. Masukin. Lumayan deh. Yo, kita cari lagi. Cari mana nih? Pohon gede-gede itu lumayan. Ya 500 ribu udah kelihatan. Lah potel gitu. Nariknya ke atas. Nariknya ke atas. Itu kagak kuat. Perlu dibantu enggak? Kerasan mana? Oke, kali ini saya akan membantu. Keras banget. Coba tarik. Tarik kamu. Gagak. Tenang. Oke, satu potong. Udah. Ada tapi di dalam banget. Dalam. Dia apa? Gede ini. Kalau punya aku ya kayak gede yang punya aku sih. Bulat dia bentuknya kalau tanah yang dari ini. Dua doang ya? Enggak, ada empat atau lima. Ada. Tidak. Itu lebih dalam lagi terus. Ini dikeruk keluar lah, itu tuh kelihatan tuh dinding. Dikeruk keluar itu nya tanahnya, bujuk neng, ngomongin orang.
antem ini kan ulang ini. Enggak ada ini. Udah bener-bener sini, batangnya sini. Saya mau lihat. Nih. Enggak percaya kan. Isi loro itu apa? 5, 6, 7, Mak. Lo kan, ada kan. Kamu ini yang ngeyel ke. Oh, lu potong itu, lu koas barusan tuh. Ini jangan dikoas. Terkena koas, bukan dikoas, terkena. Berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Wih, habis ya. Satu lagi. Satu lagi dari mana? Sudah. Habis lah. Ah, ada masih. Bukan itu. Lebih dalam lagi, dia tempatnya di paling bawah. Babe kemana babe? Mana mau no? Malas kitur mu? Hah? Malas kitur mu? Sapu gitu gendong. Akhir. Akhir. Tunggu dia. Cilik cilik. Disturu burung. Disturu pong nang kono kan empuk. No, satu pohon lagi yang gede tuh. Ya yang gedenya. Ah, emang katelan kamu orangnya. Ini mah enggak ada nih. Ada itu malah enggak perlu ditabut. Oh ya ketinggalan aja tempat soki kabeh. Capek. Ya capek istirahat nanti habis itu. Harga sekitar cukup panas sekilo rong kilo ya. Wes deset. Rong kilo. Mau kan itu kan. Terus yang dalam masih bedam sekalian itu lagi. Ya turun bilang jam biasa nih. Jam. Oh, jam tangi. Lumayan. 3 biji doang sih. Kamu salah posisi galinya, Mak.
Kering. Oh, ini kagak ada gini aneh juga tuh. Doman. Nggak bisa gini. Nih, coba liatin. Gimana tadi posisi pohonnya? Begini, begini. Begini, nah. Begini, begini. Ada itu udah 3 biji. Nah, ini dalam ini. Ini ya, pohon cirik ya. Oh, semuanya rame. Masukin itu pendeman nih. Pendung ke sini. Yo lanjut, dapat 3. Kata capek istirahat dulu. Enggak kelihatan oh. Aduh. Ketutup daun. Nah, istirahat dulu. Kamu enggak bawa korek ya? Tuh, ambil korek apa ya?